عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله شكر كثيرا الله سبحانه وتعالى. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar atau sambung kaji untuk tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa, kemulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله تعالى يرسلكم بالرسل Masjid Kampung Kompok Baru yang dihormati Tuan Kumbalan Pengerusi Masjid Nisan EDK Masjid dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Jawaharul Maghrib Menafihan Sekulur Umi Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kilantani yang beliau menukilkan dari kitab Babul Hadis Tafsir Bati Hadis Kerangan Bati Syaikh Al-Alim Al-Andalah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, tulisan Rumi, maksudnya tulisan Jawi, itu surah 18. Tanbih, peringatan. Tak dapat tiada, ini mesti bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, artinya lebih kurang sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا بِسُوءِ النِّيَّةِ, berartinya lebih kurang beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Maka saya kiranya hendaklah bagi orang siapa nak berbuat suatu kebajikan bahawa menghadir akan niat, maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah, iaitu keretaan Allah. Ini pasangkan dengan tauhid, wajah Allah dan Allah ataupun keretaan Allah. Kerana niat itu kepala segala amal, iaitu asalnya, dan yang lain dibinakan atasnya. Orang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Dan orang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu khazlan kepada khazlan, yakni tiada dapat petunjuk. Maka pintu kebajikan itu daripada baik niat, dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, kebaikan diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun. Niat nak buat baik dapat pahala dah, walaupun belum buat. Seperti yang tersebut dalam Musnad Abi Ya'la, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, bikram mahfumnya, firman Allah Ta'ala, ini hadis kudusnya lah, bagi malaikat Allah pada hari kiamat, surat olehmu, tulis olehmu bagi hambaku begini-begini daripada pahala. Maka kata malaikat hafadah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya.
dan tiada di dalam suratannya. Suratan aman, maka firman Allah Ta'ala bahwasanya ia berniat tidak perbuat akan dia. Akhirnya dapat pahala penuh. Jadi cukuplah tadi tentang niat dan dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Baik, kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najib fi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fathani, terkenal dengan nama Tuan Minan. Asalnya tulisan Jawi sudah dialih ke tulisan bumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ini adalah salah satu syarah komentar lanjut bagi kitab Ummul Barahin oleh Imam Sanusi. Kemar lagi kita bawa apa nama ni, laptop dengan waya-waya ni tinggal kat sekolah, waya HDMI. Baik, kalau dah sempat tu ada kitab Aqidatul Najib yang rumi di Simak Bangsa muka surat 212. Dan lagi jatuh sakit ini bawa subtopik dalil harus boleh arat sifat-sifat basyariah kemanusiaan atas segala rasul. Dan lagi jatuh sakit dan menyakiti makhluk itu dengan ikhtiarnya dan dengan adilnya. Ikhtiarnya ni pilihannya, pilihan siapa? Pilihan Allah. Nyanyi berusaha pilihan Allah, takdir Allah lah. Dan dengan adilnya, dengan keadilan Allah. Dan jika tiada, maka Allah Ta'ala itu kuasa dia atas menyampaikan pahala yang amat besar kepada mereka itu dengan tiada mengenakan balak pada mereka itu. Allah Ta'ala nak beri pahala saja-saja pun tak ada balak pun boleh. Dan setengah daripada beberapa faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita kenapa Rasul-Rasul bersifat dengan manusia, sifat manusia, mengajarkan segala hukum bagi kita. Kalau Rasul-Rasul tak ada sifat manusia, nak ajar manusia susahlah. Jadi Rasul-Rasul bersifat manusia supaya mudah untuk mengajar manusia, supaya kita ketahui akan dia seperti barang yang kita ketahui akan hukum sujud sahwi di dalam sembahyang daripada lupa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dia. Nabi pernah lupa dalam sembahyang, pernah lupa dan Nabi sujud sahwi. Lupa tu pun bukan lupa teringat kepada keduniaan, tak. Lupa alamak hari ni kerja banyaklah, tak siap lagi. Cikgu orang banyak lagi buku belum tanda ni, benda tua dah minta nak semak lah kan. Bagi apa cikgu dah bila nak naik gaji contoh kan, ambanya pengumuman dah keluar contoh. Itu yang kerajaan yang swasta dengar tu lah kan. Bagi apa macam-macam yang cerita, tak tahulah ni kisah benar ke tidak, tapi ada pengajarannya juga kan. Satu orang sembahyang berjemaah, dia jadi makmum, imam dia terkurang satu rakaat dah kena isyak. Jadi dalam ramai-ramai berjemaah tu dia seorang ingat, imam ni baru tiga rakaat ni, tak keempat dalam rakaat ketiga dah bersalam ni. Jadi dia mengingatkan imam. Jadi dah selesai sembahyang, apa dah tambah satu rakaat tu, apa nama imamnya jadi tegur, maknanya imamnya bangkitlah semula kan. Tahiyat akhir tu bangkit semula, tambah satu rakaat. Kemudian sebelum apa nama beri salam, sujud sahwi. Beri salam, dah selesai sembahyang, imam tanya, alhamdulillah maknanya ni lah. Tapi nak tanya lah apa tips nak boleh ingat ni, khusyuk sembahyang ni. Dia gini imam, saya ni rakaat pertama saya akan buat kira-kira kedai saya yang pertama. Saya ada 4 kedai. Nanti rakaat kedua, kira-kira kedua, hari ni berapa untung, berapa rugi. Rakaat ketiga kan kira lagi berapa untung. Saya dapat bayangkan kan, saya congak je benda saya dalam kepala saya ni. Belum sampai kedai keempat, imam dah pergi salam. Salah ni belum. Kalau kedai empat belum kira lagi ni. Kedai empat pun untung banyak lagi ni kan. Jadi tak kira ni, salah ni. Rupanya itu yang diingat.
ingat rakaatnya sebab itu. Nabi Rasul lupa bukan sebab itu. Kalau apa imam lupa, bukan imam sini, imam tempat lain, imam lupa sebab keduniaan, Nabi lupa dalam sembahyang tapi bukan sebab keduniaan. Lupa dia kerana terlalu ingatkan Allah Ta'ala, dia terbalik, tak macam kita. Itu lupa sebab ingat dia lain. Habis yang cerita tadi dia apa nama, ingat keduniaan sampai ingat rakaat. Yang terpikir keduniaan lupa pula rakaat, tu ingat lain lah kan. Baik, jadi Nabi pernah lupa dalam sembahyang dan sujud sahwi. Untuk apa? Untuk mengajar manusia, untuk mengajar kita kalau terlupa dalam sembahyang di sujud sahwi, ya. Dan betapa menunaikan sembahyang di dalam ketakutan, dan cara menunaikan sembahyang dalam ketakutan, syiddatul khawf, sembahyang dalam ketakutan, dan di dalam kesakitan, kalau sakit sembahyang macam mana, kena apa namanya, luka kat bahagian anggota wuduk contohnya, macam mana nak buat, nak wuduk macam mana, daripada apa, tak boleh berdiri contohnya, macam mana, tak boleh sujud ke macam mana, daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada dikatakan bahawasanya yang diberikan itu hasil dengan perkataan Nabi. Ertinya, maka tiada faedah pada jatuh yang ini berlaku demikian itu arad sifat-sifat dengan mereka itu, kerana bahawasanya kita kata bermula dilalah yang menunjukkan fi'il itu, perbuatan itu terlebih kuat daripada dilalah kaul, yang menunjukkan petunjuk perkataan. Perbuatan itu lebih kuat berbanding dengan cakap dia. Contoh macam cikgu kan, nak nasihat anak murid dia kan, perhimpunan kan ada guru-guru cap dekat minggu, guru gili-gili. Jadi cikgu ni cakap, kena datang awal, jangan datang lewat. Cikgu ni cakap aja, tapi cikgu ni pun datang lewat. Murid ni, guru lewat. Tapi kalau cikgunya tunjuk kuatan dan tak pernah lewat, asal dia datang sekolah tengok cikgunya masih ada pacar kan, ada, itu lebih kuat lagi itu. Contoh kan, kerana bahawasanya terkadang mengiktikad percaya dalam hati oleh mukallaf, orang yang wajib menanggung dosa pahala yang cukup lima syarat mukallaf, apa dia? Ulang gaji, tak nak jumpa je mukallaf, ulang gaji tak apa. Tak, kalau kat sekolah, tanya bukan ingat sekolah, jadi insyaAllah ingat. Yang pertama, akil, berakal. Yang kedua, balik cukup umur. Orang Melayu, akil balik. Semua, dua-dua dicantumkan akil balik, akil tu berakal, balik tu cukup umur. Lahir selepas kebangkitan Rasul, sehat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya. Salah satu ada, dah wajib lah, dah mukallaf lah, apatah lagi kalau sempurna kan. Dan sampai ajaran Islam kepada dia, surat Rasul sampai kepada dia, lima. Baik, kita ulang balik. Kerana bahawasanya terkadang mengiktikad percaya yakin oleh mukallaf, orang yang wajib menanggung dosa pahala, pada perkataan itu bahawasanya ia hendak memudahkan bagi kita, untuk memudahkan, maka menyalahi ia akan dia seperti bahu mengembali oleh orang yang lupa akan sembahyangnya daripada awalnya, dan tiada ia sampaikan ke sujud sahwi dan disembahyangkan oleh orang yang sakit itu dengan berdiri. Dan jikalau hasil baginya musyakkah, masalah yang sangat sekalipun, kerana mengambil dalil ia dengan bahawasanya kalau tiada ia hendak memudahkan akan kita, nescaya berbuat ia akan dia. Jadi tujuan dia bersifat Rasul, dia bersifat manusia untuk memudahkan kita lah, contoh. Dan adapun perbuatan, maka tiada dapat padanya oleh yang demikian itu, kerana bahawasanya tiada berpaling oleh seorang daripada fi'il Nabi SAW, kemudian daripada sudah melihat oleh seorang itu, kemudian daripada sebut wujud, dan kerana tiada berbuat Nabi SAW, sebut ini
cucunya. Karena tidak berbuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi dirinya, melainkan yang terlebih afdal. Maka jadilah dalil fi'il itu terlebih kuat daripada dalil qaul. Dia nak cerita dalil dengan perbuatan itu lebih kuat berbanding dalil perkataan. Seperti hikayat yang telah lalu sebelumnya, seperti cerita yang telah lalu sebelumnya. Pada tahun Fathu Mekah, Fathu Mekah, pembukaan Mekah, Nabi menyuruh berbuka puasa Ramadan. Bulan Ramadan ni Nabi suruh berbuka puasa. Dan pada tahun Hudaibiyah Nabi menyuruh bercukur. Maka tiada dikerjakan oleh seorang. Nabi suruh dengan perkataan. Tak ada yang sahabat, tak ada yang ikut. Maka tak kami melihat oleh mereka itu akan Nabi berbuat akan demikian itu. Nabi berbuka puasa ataupun Nabi bercukur sendiri, maka bersesak-sesak mereka itu berbuat demikian itu. Barulah sahabat-sahabat itu. Dan setengah daripada beberapa faedah itu tersabar daripada dunia. Antara faedah atau kelebihan Rasul-Rasul itu bersifat kemanusiaan untuk sabar daripada dunia. Maksudnya, artinya tersabar bagi orang lain daripada mereka itu daripada dunia. Baik, supaya orang lain itu sabar dan dunia lah. Bermula demikian itu bahawasanya apabila melihat oleh manusia akan makam segala penghulu yang amat mulia, yang bermula mereka itu pilihan Allah Ta'ala. Pilihan Allah ni bukan Allah Ta'ala tengok-tengok, uji-uji dulu, riki-riki dulu baru akan pilih. Nah, pilihan Allah ni takdir Allah. Allah sudah tetapkan siapa dia, Rasul-Rasul Allah. Bermula mereka itu pilihan Allah Ta'ala daripada segala makhluknya dan pilihannya, takdirnya lah, ketetapannya daripada segala hambunya serta barang yang jatuh, perkara yang berlaku. Barang yang jatuh itu perkara yang berlaku bagi mereka itu daripada demikian itu ha'arab, sifat-sifat sifat manusia lah. Dan secara senanglah hatinya dan tersabarlah ia daripada dunia. Rasul pilihan Allah Ta'ala itu dia manusia, jadi manusia itu pun tersabar dengan dunia, maknanya dapat bersabar dengan keduniaan. Baik, masuk pada subtopik takrif dunia dan kaitannya dengan akhirat. Dunia dan kaitan tak dengan akhirat. Syahdan, murad, murad ni yang dikehendaki ataupun maksudlah. Dengan dunia di sini, apa maksudnya? Segala harta dan segala yang ikut baginya, ikut bagi harta, seperti kemegahan dan kesenangan dan segala yang lazat-lazat. Dan adapun dunia pada kata musannif, kata musannif ini kata pengarang kitab. Kitab apa? Kitab Ummul Barahin. Siapa pengarang kitab Ummul Barahin? Imam Sanusi. Apa katanya? Wa'adami ridahu biha darul jazain li anbiya'ihi wa awliya'ihi. Itu maka murad dengan dia barang yang antara langit dan bumi atau jumlah alam. Kata musannif, barang yang antara langit dan bumi ataupun jumlah alam ini lah. Dan setengah daripada beberapa faedah itu menjagakan bagi kekejian kadar dunia ini pada Allah Ta'ala. Artinya kerana mengingatkan akan orang yang lain bagi kekurangan kadarnya pada Allah Ta'ala. Dan bermula kadar apa? Kadar keduniaan lah. Dan bermula yang demikian itu kerana bahawasanya apabila melihat oleh umat akan mereka itu berpaling, mereka itu daripada dunia akan sebagai berpaling orang yang berakal daripada bangkai. Dan saya teringat dan terjaga oleh mereka itu bagi kekejian kadarnya ataupun tahapnya atau levelnya pada Allah Ta'ala. Kalau Rasul-Rasul ni bersifat kemanusiaan, dia berpaling daripada keduniaan seperti mana orang yang berakal berpaling daripada bangkai, barulah manusia yang lain itu teringat, terjaga, sedar bahawasanya dunia ni di sisi Allah Ta'ala keji. Maknanya
bukan tujuan hidup. Dunia ini bukan tujuan hidup, akhirat itu tujuan hidup. Dunia ini tumpangan sementara untuk alam akhirat, cari bekalan alam akhirat. Dan kerana inilah berpaling Nabi daripada dunia itu serta kuasa ia meluaskan di dalamnya. Nabi itu berpaling daripada dunia sedangkan dia boleh je nak meluaskan serta kuasa ia itu, padahal Nabi itu berkuasa, boleh meluaskan di dalamnya, berluas-luas cari sebanyak-banyak harta kat dunia ni. Bukan Nabi yang cari, di offer. Contoh malaikat Jibril alaihi salam menawarkan gunung gunung daripada emas. Tawaran tu, gunung tu dah jadi emas dah. Gunung tu akan ikut Nabi ke mana saja Nabi pergi, tak payah pakai wallet, tak payah pakai dompet. Gunung. Kalau zaman sekarang hartanya segunung, gunung ini ikut mana-mana, apa meragut pun nak meragut tak tahu macam mana, tinggi sangat, besar sangat. Tapi Nabi nak tak Nabi tak nak. Dan gunung tu sampai sekarang masih lagi emas. Ya Ustaz, mana Ustaz? Gunungnya Ustaz? Gunungnya dekat Bukit Ajian. Dekat Bukit Ajian, dekat Mekah sana, tanahnya emas. Pakal je tanah Mekah tu tanah haram. Haram dibawa tanah Mekah tu keluar daripada Mekah. Kalau tidak, licin gunung. Orang pergi Mekah bukan nak berhaji, nak pergi gunung hajian. Apa buktinya? Saya tak pernah pergi lagi, guru saya pernah pergi. Tapi itu kan tanah emas, campur emas. Beri apa boleh Ustaz? Sikit, jangan. Haram. Dan haram-haram ni orang tak berapa percaya, tak berapa kuat. Siapa bawa balik tanah Mekah dia jadi gila, boleh takut. Sebab haram-haram ni dia tak takut sangat. Jangan bawa. Tak boleh, tak boleh, gila. Gila pun takut kan. Haram tak takut. Baik, Nabi boleh je nak cari kekayaan ni, tapi Nabi berpaling. Maka adalah ia memakai kain yang bertampung. Nabi pakai pakaian yang bertampal, tampung ni bertampal, dan kain bulu, kain yang tak selesa lah. Dan memakan ia akan makanan yang kurang-kurang, makanan yang kurang lah. Dan duduk ia di atas tanah dengan terlapik. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Tak najis Ustaz, tanah tu asal tak najis, kecuali kalau bercampur dengan najis, baru jadi najis. Dan makan ia di atas tanah. Nabi makan atas tanah. Dan bersabda ia, lebih kurang mafhumnya, aku hamba, hamba Allah lah. Maka makan aku seperti barang yang makan hamba, dan duduk aku seperti duduk hamba. Makan Nabi makan dekat lantai lah, lantai. Dan Nabi haram Ustaz tu atas kursi makan atas meja, taklah haram. Tapi nak ikut macam mana Nabi makan tu lagi bagus, lagi bagus. Kalau saya balik rumah ni, saya nak terus buang semua kursi, jangan buang. Lagi yang jiran dia jual tu. Lepas tu saya nak guna lantai, makan kat lantai. Tetamu datang pun biar dia guna lantai. Boleh, tapi kena tarbiyah lah, kena beritahu kelebihan-kelebihan. Dengan terus apa dia panggil serta-merta, jangan sikit-sikit. Macam pengharaman arak itu berperingkat-peringkat. Mula-mula diharamkan minum arak di dalam sembahyang.
Maknanya mulut-mulut luas banyak, boleh jadi minum orang dengan mulut-mulut asal. Jadi dalam semahnya saja tak boleh minum orang. Kemudian dah lama sikit, dan kemudian di luar semahyang pun diharamkan minum arak, diberikan. Dia bukan terus haram minum arak. Pasal apa? Arak ni dengan orang Arab dia dah sebati. Kan? Jadi orang Melayu dengan Prabu ni pun dah sebati juga. Jadi nak duduk lantai makan tu kena pelan-pelan. Beritahu dulu kelebihan ni. Beritahu Nabi dulu makan atas tanah. Nabi tu kekasih Allah. Dia pun makan atas tanah, atas lantai. Barulah bolehlah bang, kita sama-sama anak-anak ajar anak-anak kan. Barulah pelan-pelan. Dan duduk ia di atas tikar dan atas kulit yang disamak, kulit binatang yang sama. Dan terkadang tidur ia atas tikar daun tamar yang kasar-kasar. Ibaratnya macam daun pokok kelapa lah, yang pokok sawit, sawit dan bunyi tajam, cucuk, maknyos, cucuk pun nyawit tahu lah. Kelapa, ibarat contoh kelapa itulah kalau di Malaysia kan. Daun tamar, pelepah tamar. Itu atas ikan daun tamar yang jangan balik uang katil pula. Boleh sikit-sikit pelan-pelan. Kan? Dengan apa-apa ini on the spot, sikit-sikit beritahu kelebihan dia kan. Tidur atas tilam gatal-gatal sikit, ada pijat pun dan mengaku sana sini lah, minta tukar tilam baru. Lagi tidur atas daun tamar macam mana minta cerai kan, nak menangis tadi. Baik, jadi sikit-sikit pelan-pelan beritahu kelebihan-kelebihan Maka berbekas pada tubuhnya yang mulia, iaitu pada lambungnya, perutnya, dan masuk Sayyidina Umar kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar pun datang. Dan ia berguling di atas tikar daun tamar. Rasulullah berguling di atas tikar daun tamar. Dia tikar yang daun tamar. Dan senya telah berbekas pada lambungnya, pada dia bukan pelepah daun tamar, tikar. Tikar yang bernama daun tamar, maka dia anyam lah. Dan senyum telah berbekas pada lambungnya, perutnya, dan bertelekan ia di atas bantal yang benda kulit kambing yang diisi dengan sabut pohon tamar. Tamar ada sabut dia, ada lah tu kan. Tu bantalnya. Maka menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis, tuan-tuan. Sayyidina Umar ni garang orang ni, tapi dia menangis. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring tidur atas tikar daun tamar. Maka sabdanya, apa yang menangiskan kau ya Umar? Kenapa nangis ni Umar? Tiba-tiba nangis, kenapa ni? Siapa kacau? Sembahnya, katanya, teringat aku akan Kisra, Kisra dan Kaisar. Siapa Kisra dan Kaisar? Yang ini Raja Farsi dan Raja Rom. Kisra, Raja Farsi, Kaisar, Raja Rom. Padahal mereka itu seteru Allah, musuh Allah, tak beriman dengan Allah. Di dalam kain sutera, dia ni dua raja ni pakai kain sutera. Dan engkau Rasulullah, pesuruh Allah dan pilihannya daripada segala makhluk di atas tikar tamar ini. Atas tikar tamar. Maka sabda Nabi SAW, adakah padaku ini syak engkau yang Umar? Tiadakah engkau redha bahawa adalah bagi mereka itu dunia dan bagi kita akhirat? Ya Allah. Maka sembahnya, sembah Umar, berkata Umar, bahkan ya, maka sabdanya, maka iaitu seperti demikian inilah. Ingatlah sembah Umar, bagi Raja Kisra dan Kaisar itu dunia ni lah. Dunia ni je. Berapa lama? Paling-paling pun 67 tahun.
lama lah kalau gitu, macam lama lah kan. Tapi dibanding dengan akhirat tu selama-lamanya, tak ada ujung. Dan bagi kita akhirat itulah semua. Kalau untuk akhirat, ya syurga lah. Syurga ya katil lah. Katil lumpur-lumpur, lagi lumpur daripada katil kat dunia. Kalah. Apa katil paling mahal kat dunia? Saya pernah dengar ada atlet, atlet sukan dia tu, dia katilnya $10,000. Atlet orang putih kan ni kan, katilnya $10,000. Betul? Supaya apa? Supaya badan dia tu sihat, atlet tak sakit-sakit badan. Dia nampak lama pun, tilang pun ada tanya kutunya tu, tak tahu lama kan, 10 tahun ke 20 tahun dah banyak pijat dah, gelap kan, dah tak selesa dah. Sembuhlah fitness ke pun, tak mampan dah. Jemur lah, ada jemur ke orang putih, tilang kan. Tilang punya bukan tu nak jemur je, kalau tilang nipis tu boleh dah jemur kan. Yang pernah ngompol tu tahu lah, ni basuh jemur. Ngompol kecil malam. Ngompol, betul? Basuh jemur. Nak gunung apa nama pijat, hama jemur. Dengan matahari kan, panas. Tu kena jaga-jaga tu, mendung je dah masuk. Hujan habis. Tiba balik apa nama ni, hama ni kan. Sekejap aja, 60-70 tahun. Bagi kita akhirat dan terusuka akhirat ni selama-lamanya. Dalam kitab panjang orang mahu tentang hari raya, bab tentang hari raya, hari raya korban, ingatlah sembelihan korban itu, itu ibadatnya di akhirat nanti. Setelah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, mati dijadikan seekor kibas lalu disembelih. Maknanya dah tak ada mati dah, termati hidup selama-lamanya. Masuk syurga ya, nikmatlah selama-lamanya. Apa katil yang lebih lembut daripada katil kat dunia ni, selama-lamanya. Katil tu bukan sangat lembut. Ada yang nunggu lah katil. Ha, apa? Ha, katil dunia dapat katil tu. Nah, nak ada yang nunggu ke katil kena lain lagi. yang nunggu kat katil kat dunia tu pula ada rewel ni, macam-macam juga aku rewel ni. Rewel tu besar, rewel ni macam banyak apa tu ni, banyak lah, banyak komplain lah apa lah itulah gini lah kan. Dekat akhirat tak ada, dia memang khas untuk hatinya tu. Contoh kalau minta maaf lah, minta pinjam nama, I love you Zainuddin, contoh minta maaf ya, tak nak memang pinjam nama. I love you, tak ada orang lain dah. Tak ada orang ketiga pun tak ada. Orang kedua pun tak ada. Memang seorang lah. Kita seorang. Baik. Sambung eh. Itu Rasulullah ingatkan sedang umat. Ini untuk kita juga lah. Jadi, kalau pandai kata kita ni ditakdirkan Allah Ta'ala miskin kat dunia, sabar. Ustaz boleh lah, Ustaz Edis ada satu motor, satu kereta, boleh lah. Cakap apa ni, sabar. Ni Rasulullah sendiri ni. Itu atas tika daun tamar. Memang Rasulullah berumah, tapi rumahnya tu daripada tanah liat. Maknanya kehidupan seharian Rasulullah tu, kalau orang miskin tak boleh nak buat alasan, bolehlah Rasulullah kaya, so miskin, Rasulullah memang pilih hidup miskin. Padahal boleh dia kaya, kaya tadi gunung tu dah over dah, dia jadi emas. Supaya apa, umat dia tak jadikan alasan miskin tu tak dapat mengamalkan agama dengan sempurna. Apatah lagi kalau yang kaya tu kan, dia nampak bagi alasan. Boleh lah, suami miskin aku ni banyak harta lah, banyak mana harta ni. Ada macam korun ke? Korun punya harta macam mana? Banyak. Tapi dia tak beriman lah, contoh yang tak baik. Yang contoh yang baik, kaya dan beriman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan setakat kaya, dia menguasai
pemerintahan dia seluruh dunia. Hatta dengan binatang-binatang, angin sekalipun di bawah perintah Nabi Sulaiman. Tidak ada pemerintahan sekarang sampai tahap macam itu. Tak ada lah. Kuasa besar pun ada lah, tapi tak lah dapat melawan ke kerajaan Nabi Sulaiman tadi. Tapi beriman juga. Jadi apa alasan? Kaya tak ada alasan, miskin tak ada alasan. Maknanya semua orang boleh mengamalkan Islam itu dengan sempurna. Syaratnya ada ilmu lah. Tak ada ilmu, tak tahu. Dan salah amalnya, salah itikad, alhamdulillah. Dan adalah Nabi SAW lalu atasnya 2 bulan tiada dinyalakan pelita pada rumahnya. Malam bergelap. Berapa lama? 2 bulan. Kita satu malam blackout lagi dah kecoh. Call TNP 2-3 kali. Ini bila dah siap ni? Start 1 jam ni. Dia TNP biasa 1 jam. Biasa dah daripada kali. 1 jam. Dia tak sampai 1 jam kan, anggaran masa tu 1 jam. Baru 5 minit call lagi. Bukan pasal lampu sangat, aircon panas. Ni saya lah ceritanya orang lain kan. Contoh saya sendiri lah. Orang lain marah lah, ustaz cerita tu. Saya tak macam ustaz lah. Contoh kan. Dah biasa ni aircon sekali blackout tu. Gelitik. Baik, sama. Tiada dinyalakan pelita pada rumahnya 2 bulan malam dan tiada api bagi masak. Oh, tak berasak. Kerana tiada sesuatu hendak dimasakkan diri. Tak ada apa nak dimasak. Ya Allah. Seperti pada yang berkata Aisyah, isteri Rasulullah nama Aisyah. Maka bertanya Urwah anak Zubair, hai saudara ibuku, ada apa? Apa ada kehidupanmu? Macam mana kehidupan ibu, macam mana ibu saudara? Maka katanya 2 yang hitam, ya ini air dan tamar. 2 yang hitam, air hitam, tamar hitam. Melainkan adalah bagi Rasulullah SAW jiran, bahwasanya bagi mereka itu ibu kambing. Maka adalah mereka itu menghantarkan kepada Rasulullah SAW daripada susunya, susu kambing. Maka meminum kami daripada ini. Dan adalah dia bermalam dan isi rumahnya beberapa malam yang berturut-turut berlipat-lipat perutnya, iaitu kempis-kempis kerana tiada makan, sebab tiada sesuatu yang hendak dimakan pada malam itu. Dan cerita, tapi maknanya jangan pula kita nak ikut Rasulullah, kita sengaja tak nak kerja. Kan harapkan jiran, itu dah menyusahkan orang pula. Ini tak mengharap, kalau boleh buat miskin macam ini dan tak mengharap, tak apa. Jadi tolong cari bantu, awak boleh kerja tak nak kerja, minta orang tu pula kan. Anda kata dah cuba kerja tak dapat tu lain cerita kan. Siapa buat ni bunyi tu lah macam Alibaba tu. Alibaba punya lampu tu, bininya suruh pergi buat alasan macam tulang bunyi lah apalah kan. Alah-alah bininya nak ambil kapak, tak bagi siapa tak sayang gini. Tahu pun. Dan cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah SAW pada suatu hari dan Jibril di bukit Safa. Maka bersabda dia, demi Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenar, tiada berbetang-betang bagi isi rumah Muhammad SAW segenggam daripada tepung, dan tiada setapak tangan daripada sawit, iaitu sagun. Tak ada, tak banyak. Tak sampai segenggam pun tepung, tak sampai setapak tangan pun sawit, iaitu sagun, makanan lah. Maka tiada sempurna berkata-kata dengan Jibril hingga didengar suara yang amat keras daripada langit yang mengejutkan dia. Maka sabda Rasulullah SAW, adakah menyuruh Allah Ta'ala akan kiamat bahawa berdiri ia? Ini dah nak kiamat ke? Rasulullah tanya. Maka sebenarnya tiada, tak. Dan tetapi Allah Ta'ala menyuruh ia akan Israfil turun. Maka turun ia dengan suruh Allah, perintah Allah,
menyedihkan kepada Tuhan hamba, tak kena mendengar Allah Ta'ala akan kalah Tuhan hamba. Maka mendatang akan dia oleh Israfil, maka berkata dia bahawasanya Allah Ta'ala akan mendengar akan oleh yang Tuhan hamba sebut itu. Maka menyuruh ia akan aku kepada mu dengan beberapa anak kunci bendaharaan bumi, dan menyuruh ia akan aku bahawa melintangkan atas ini. Berikanlah. Dan aku menjalankan sertumu akan segala bukit tihamah dari permata, zamrud dan yakut dan emas dan perak. Dan jikalau kehendak Nabi lagi raja, maka ambil olehmu. Dan jikalau kehendak Nabi lagi hamba, maka ambil olehmu. Maka mengisyarat kepadanya oleh Jibril bahawa engkau tawaduk. Maka lalu bersabda dia, tapi Nabi lagi hamba. Nabi nak jadi hamba dan nak jadi raja. Itu Nabi pilih. Baik, cukuplah kita ini tuan-tuan beberapa tentang kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.